selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat tanggal muda. Kita ngonten lagi seperti yang kemarin aku bilang. Sekarang kita edisi yang murce, bunda ya. Paling mahal ini paling harga-harga 300 lah ya. Itu pun kalau aku sempat nanti. Ini edisi tas minggat ada beberapa, kita random ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share-share, oke bunda? Kita mulai dari yang murce-murce saja. Ini ada handbag, bahannya dia bludru. Bahannya dia bludru. Ya, bisa jadi tas pesta, bisa jadi tas ketek. Kita murahkan saja semuanya ya. Sudut-sudut aman, sudut-sudut aman. Sini ada satu ruang, pakai magnet. Sini dia berjiper. Semua kondisi masih aman. Kita murahkan saja. Dalamnya bersih, ada satu ruang pakai zipper. Sini ada satu ruang lagi. Satu ruang lagi ya. Ini panjangnya di panjangnya di 30. Panjang 30. Tingginya di 18, tinggi 18, panjang 30. Harganya murah meriah bunda. Ini murah meriah, kalau mau di 90.000. 90.000 rupiah saja. Semua kita edisi murah meriah. Ini ada ransel lucu Cat Kitchen. Ransel anak ya. Ransel anak, ransel cucu. Jangan bundanya aja lah belanja terus, cucunya juga beliin lah. Nih, ini cenderung pemakaian masih wajar-wajar semua ya. Ada noda sedikit banget nih di sini nih. Ada noda sedikit, tapi ini Cat Kitchen, brand ya, brand. Jadi beliin cucunya juga, oh, yang brand. Cat Kitchen, Cat Kitchen. Sini dia pakai zipper, sini dia pakai zipper. Ini tas anak ya. Tas anak untuk tali-talinya oke. Kalau bunda tanya kotor atau tidak, dia cenderung masih aman. Ini untuk panjangnya di 18, tingginya 20. Panjang 18, tinggi 20, ransel anak Cat Kitchen, brand ya. Ini kalau mau Cat Kitchen-nya aku kasih di 150 saja. 150, ransel anak unyu-unyu. 150. Nah, kita dapat rajut lucu lagi. Kalau yang itu kemarin solder, kalau ini dia sling. Rajut ya. Lucu. Lucu, dia rajutnya ngeper. Ngaret. Rajut. Ini size-nya size kecil. Dalamnya polos ya. Rajut cantik banget. Warnanya putih. Bersih. Ini panjangnya di 20. Panjang 20, tinggi 15. Panjang 20, tinggi 15. Ini rajut lucunya aku kasih di 100.000 ya. Rajut lucunya di 100.000. Kita ada beberapa rajut sih. Di 100.000. Ini ada tote bag ala Marhen ya. Bahannya dia kanvas, kayak semi denim ya, semi denim gitu. Jadi bisa dicuci aman ya. Ala Marhen, untuk ngantor juga oke. Lengkap tali panjangnya semua, kondisi masih aman. Kotor-kotor aja, kondisi semua masih aman. Untuk panjangnya ini di 40, panjang di 40, tinggi di 27. Panjang 40, tinggi 27, ada top handle-nya ya. Ada top handle-nya. Ini bahannya dia semi jeans. Untuk dalamnya dia bersih, ada satu pocket pakai zipper. Sini ada pocket-pocket kecil lagi. Ini ada brand-nya ya, Drauma. DA Drauma. Ini kalau mau alamarennya aku kasih murah saja, bunda. Ini kita sekarang gak usah yang mahal-mahal ya, yang murah aja. Ini dari 190, sekarang aku kasih cuman 100.000 saja. 100.000 rupiah saja, bunda ya, alamarennya. 100.000 saja, bahannya denim. Nah, kita dapat juga ala, kalau yang tahu ini ala channel ya. Channel kan ada yang gini ya, ada channel seri ini. Nah, Cambon, ada channel Cambon kan, tapi ini alanya ya. Coco Paris.
Tote bag Coco Paris, bahannya dia denim juga. Bahan denim Coco Paris. Dan dia pakai zipper ya. Pakai zipper, talinya dia kulit. Oh, cantik. Warna hijau army. Warna hijau army. Ini panjangnya di 38. Panjang 38, tingginya 26. Panjang 38, tinggi 26, dan dia pakai zipper. Ala Channel Camben. Ada satu poket pakai zipper. Harganya murah saja ini, ala Channel Cambennya. Kalau mau di 90.000 saja. Rp90.000. Pakai zipper lagi dia ya. Ala Channel Camben. Oke, kita lanjut. Ini ada tas olahraga. Ini tas basket ya. Tas basket. Oh, ini banyak banget yang mau kemarin 100.000, tapi dah. Kemarin ini aku kasihnya di 180. Banyak yang nego 1.000, 100.000. Hari ini enggak apa-apa, kita kasih nih Rp100.000, kondisi masih aman. Tas basket ya. Tas basket bisa, untuk sepak bola bisa. Ini pokoknya kondisi masih aman. Panjangnya di 55. Panjang 55, ini untuk olahraga ya Bunda, untuk olahraga, untuk basket sama bola. Panjang 55, tinggi 27. Semua masih aman, enggak ada krek-krek. Sekarang harganya cuma Rp100.000, sok gasgen. Rp100.000 saja. Nah, yang nyari tas minggat tapi pengen yang cantik. Bang, aku mau tas minggat tapi cantik nih. Genova Classic. Bahan nilon tebal, semua-semua masih mainan Genovanya. Tas minggat tapi cantik ya. Ini bahan nilon, nilonnya tebal. Semua sudah full emboss Genova. Lengkap dengan tali panjang ya. Tali panjang bisa di-adjust. Cantik banget ini. Cantik, di sini ada untuk tempat botol minuman diserut ya. Sini juga ada tempat botol minuman, jaring bisa diserut. Untuk dalamnya bersih. Ini mah kayak baru Bunda. Bunda cuma butuh dicuci aja sebelum dipakai biar cantik. Dalamnya tuh kayak baru banget. Sini ada tempat bisa bawa laptop, bisa. Sini sudah emboss Genovanya ya. Semua aman, banyak puring-puring di dalamnya. Ini ada pocket lagi. Ada pocket lagi, wah cantik pokoknya ini Genovanya. Genovanya kalau mau aku kasih di Rp200.000. Rp200.000 Genova bosku. Rp200.000 saja. Ini 3,5, ini harusnya Genova. Ukur panjangnya ya. Panjangnya di 48. Tinggi 25. Panjang 48, tinggi 25. Genova. Semua kondisi aman. Rp200.000 tas minggat. Mantul ini tas minggatnya, mantul. Ini ada tas minggat lagi. Ini juga gak kalah mantul dari Valentines. Emboss sudah huruf B semua. Ini cantik juga, lengkap tali panjangnya. Ya. Oh, ininya bisa dikaitin ke sini ya. Bisa diklipin ke sini. Ada klipnya. Kalau nggak mau pakai tali panjang, dia bisa diklip dan modelnya begini. Nah. Cantik. Bahan kanvas. Semua kondisi aman, ringan. Bisa bawa untuk minggat satu minggu, bisa ya. Valentines lagi. Semua kondisi aman. Kondisi aman. Warna navy. Double zipper. Dalamnya bersih. Banyak ruang. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, banyak pocket di dalamnya ya. Pokoknya ini aman lah. Aku jamin aman, kalau ada minus boleh diretur saja. Panjangnya di 46, tinggi di 30. Panjang 46, tinggi 30. Tas minggat Valentines. Ini kalau mau aku samain aja Rp200.000. Rp200.000 tas minggat cantik-cantiknya.
Ini ada sling bag dari Lee Sporza. Aduh, warnanya cantik banget ya. Lee Sporza. Belum ada krek-krek ya. Belum ada krek-krek. Talinya juga aman, bisa di-adjust. Ini ada satu ruang pakai zipper. Sini ada satu ruang lagi. Ini zippernya agak peret, harus dikasih minyak ya. Dia bisa dibuka, tapi agak keras. Tuh. Bisa dibuka, cuman agak keras. Nanti aku kasih minyak nih. Ini list porsanya, kalau mau aku kasih murah aja di Rp100.000. Nanti tak bantu dikasih pelumas. Tuh, dia bisa, cuman agak keras. Tuh, aku tadi masukin isian kok ya. Nah, ada isian di dalam. Pokoknya ini aman, tapi kalaupun nanti nggak bisa aku perbaikin, misalnya tetap keras, kita cancel aja. Tapi ini aman sih. Tadi ku coba kasih minyak, dia agak licin. Kalau mau nggak apa-apa, Rp100.000 aja, sling bag, Lee Sporza, bisa jadi shoulder, bisa jadi sling. Talinya bisa di-adjust ya, aman. Lanjut lagi nih, ada ransel anak lagi nih. Ransel anak, ransel cucu, lucu. Ada kaki-kakinya. Ini buat Dede Yovela aja ya. Cantik dia, cantik ya. Cantik. Dalamnya juga aman bersih. Ini cantik. Ini kalau mau lucunya aku kasih di 100 ribu bunda ya. Di 100 ribu. 100 ribu kalau nggak ada yang mau buat anakku. Nih. Kayak keranjang buah nih. Kayak keranjang apa? Buah apel yang dikasih ini jaring-jaring. Nah ini nih. Ini tas ya, tas rajut ya. Cantik banget kan, lucu. Lucu, lucu. Ini kalau mau lucunya aku kasih di 50 ribu saja. 50 ribu aja rajut ya bunda. Ini rajut, rajut asli. Di 50 ribu saja. Nah ini tas minggat lagi. Banyak tas minggat-minggat kerennya. Kan kemarin kita bongkaran itu belum kelihatan sampai bawahnya. Aduh, ininya patah, eh. Tali panjangnya, hardware-nya copot ya. Ini bisa dibagusin sih. Nah, aku jembreng apa adanya aja ya. Bunda tinggal bagusin aja. Ini paling ganti ini 15.000. Ini brand, brand. Jadi kalau ada anaknya yang suka keluar-keluar negeri, bawa land landscape kan keren ya. Oh, Swiss punya dia. Dah, dia minusnya cuma ini bunda tadi. Patah kayaknya, tertindih ya. Nih, dia kan harusnya gini. Tapi kalau mau bang, aku mau itu. Tapi bagusin sekalian, boleh. Biaya tambahannya cuma 15 ribu kok. Tapi kalau bang, aku ganti sendiri aja gak apa-apa. Tali panjangnya lengkap ya, cuma minus itu doang. Landscape banyak ruang. Ini brand-brand anak muda, papa-papa gaul ya kan? Papa-papa muda pasti tahu dengan brand ini ya. Sini dia satu ruang. Semua ruangannya aman ya. Ruangannya aman, pokoknya ini kondisi masih cantik banget. Cuman minus ini doang, tok. Cuman minus itu doang. Kalau mau include udah dibagusin, boleh. Ini panjangnya 44. Tinggi 25. Panjang 44, tinggi 24. Minusnya cuma ini doang. Kalau terima apa adanya, ku kasih 150. Apa adanya, bagusin sendiri 150. Tapi sama bagusin, ku kasih di 200. Karena apa? Memang ini harganya 15.000. Cuman karena harus ke tempat reparasi, butuh bensin ya. Ini kalau mau apa adanya, ku kasih 150 landscape-nya. Kalau terima beres, 200.000. Oke? Okay? Ini brand jonggol bunda. Kalau untuk di dunia pertasan para cowok ya, army-army militer-militer Korea pakainya gini. Oh, emboss semua. Oke lanjut. Ini ada tote bag. Tote bag. Bahannya ini kanvas, mix dengan sintetis ya. Mix dengan sintetis. Ini sinte ya, sinte. Tapi nggak ada krek-krek, nggak ada, masih aman. Dan dia kerennya itu pakai zipper. Tote bag santai, lengkap tali panjang. Ini ada brandnya. Mignon. Mignon. Sini ada satu ruang, zippernya masih oke. Okay. Harganya juga oke okay kok, nggak mahal-mahal.
Ada satu poket di dalamnya, pakai zipper. Ini harganya murah meriah, Bunda. Kalau mau 50.000 saja. 50.000 saja. Aduh, cantik banget ya. 50.000 saja, sok gaskeun. Enggak usah mahal-mahal, kita selkan. Ini tas baby. Tas perlengkapan baby, brandnya dari Franks, Bu. Franks, Bu. Ini bisa di sini ya. Sini dia pakai zipper, ada satu poket. Di sini dia double zipper. Sini dia ada satu poket lagi pakai zipper. Ini banyak ruangnya, Bunda. Banyak ruangnya. Nah, di sini bisa bawa banyak ya, bawa Pampers, bawa dodot, semua bisa. Terus di sini ada satu ruang lagi. Sini ada ruang lagi. Nah, dia di sini ada ruang lagi ya. Jadi di dalam itu bisa banyak, bisa misain-misain banyak. Ada kayak tempat perlaknya juga ya. Tuh. Ini ransel babynya aku kasih di 70.000 saja. Ransel baby. Minggat babynya aku kasih di 70.000 warna pink ya. Brandnya Franks Ball. Di 70.000 murah Bunda ya. Aduh, ini kok ada di sini. Nih. Sling bag, bisa solder, bisa sling bag. Modelnya dia kayak pisang. Modelnya kayak pisang. Dia bahannya patent leather ya, lembut ya, kulit lembut gitu. Semua kondisi masih cenderung aman. Masih cenderung aman. Sini dia pakai zipper, ini yang size kecil. Biasanya aku dapat size besar kan. Yang ambil pasti kakak yang orang Sulawesi kalau yang dapat gini. Yang gede, tapi ini yang kecil ya, bisa jadi crossbody juga. Ini yang size kecilnya. Ini kalau mau ku kasih di harganya di 170 saja. 170. Ada satu poket pakai zipper. Di 170. Ini ada tas pesta. Tas pesta, dia bahan PVC mix dengan kulit. Bahan PVC mix dengan kulit. Semua handle-handlenya masih oke, besi-besinya juga dia masih oke. Sudut-sudut oke. Dia pakai zipper. Dalamnya bersih. Ini dia udah emboss Luis Quartos ternyata. Luis Quartos. Ini kalau mau tuh, dia udah emboss Elky. Ini kalau mau Elky-nya aku kasih di 100. Kemarin dari berapa? 2,5 ya? LK-nya aku kasih di 140 saja. 140 untuk LK-nya ya. Kita bikin di atas lemari nanti tertindih. 140 untuk LK-nya, kondisi masih oke. Warna juga masih pekat. Panjangnya di 30. Tinggi 20. Panjang 30, tinggi 20 ya. Ini ada tas transparan. Ini tas nge-gym ya. Tas nge-gym lengkap tali panjang. Ini transparan, ini brand Bunda. Ini brandnya dari Arena. Brand Arena ya. Nah, dia transparan. Kondisi semua masih aman. Untuk panjangnya ini medium sih. Ini panjangnya di 37. Tingginya 25, panjang 37, tinggi 25, lengkap dengan tali panjang. Sini dia pakai zipper. Di sini zippernya botak. Ini botak tapi masih bisa ditarik. Ini botak masih bisa ditarik tapi Bunda ya. Bentar. Nah. Tinggal di aduh. Soalnya tadi bisa ya. Tinggal ditambahin mainan doang ini. Tinggal ditambahin mainan doang. Agak susah ternyata dia. Oh, bisa-bisa aman ya. Bisa Bunda, tinggal dikasih mainan doang untuk penariknya ya. Tuh.
Tinggal dikasih penarik, soalnya tadi aku isiin kok dalamnya aman. Tuh, bisa masuk plastik. Nah. Ini embossnya dia udah arena-arena semua ya. Nah. Nih, kalau dia nutupnya aman. Tuh, ya. Tinggal dikasih mainan tarikan gini aja. Enggak apa-apa, ini aku kasih murah aja walaupun dia brand ya. Brand Arena. Sama di sini butuh jahit sedikit ya, butuh jahit sedikit banget tuh. Udahlah, murah aja lah. Tadinya mau kasih 90. Ini kalau mau aku kasih di 50.000 saja, 50.000 saja. 50.000 apa adanya ya. 50.000 apa adanya. Nih. Kemarin Samsonite yang full kulit sudah sold. Maaf Bunda. Ini kemarin Samsonite full kulit udah sold. Ini kita dapat Samsonite lagi. Handle-nya dia kulit. Handle-nya dia kulit, ininya kanvas. Samsonite ya. Samsonite. Besi-besinya ada pemakaian ya, enggak begitu, enggak celing lagi. Tuh, ada korosi ya. Besi-besinya. Ini Samsonite. Tinggal Bunda krom lagi juga, oh cantik. Ini banyak ruang ya. Di sini ada ruang bawah tanahnya. Sini ada ruangan lagi. Tuh. Banyak ruang. Oh, ini tembus atas bawah. Ini size-nya di 37. Tinggi 27, panjang 27 ya. Tinggi 27, panjang 27. Semua emboss sudah Samsonite ya. Semua sudah Samsonite. Samsonite ini Bunda, bukan ala-ala. 100% original. Samsonite semua, Samsonite. Ada satu ruang, dua ruang. Ini juga pakai karet. Teksnya lengkap ya, semua ada. Ini juga udah Samsonite. Ditutup gini berarti Samsonite. Sini banyak ruang lagi. Nih Bunda, ini murah aja. Yang kemarin udah sold out di 300.000. Sudah berangkat ke Jakarta. Samsonite yang ini kalau mau aku kasih di 170. 170 Samsonite ya. Cantik banget. Ini juga udah Samsonite semua. Kulit ini, kulit ya. Tas kantor. Samsonite di 170. Ini ada tas minggat lagi. Kalau ini tas minggat Sultan, brandnya BMW. Brandnya BMW. Semua kaki-kaki masih aman. Pokoknya ini tas minggat cantik banget ya. Aku nantilah nunggu punya mobilnya baru pakai tas minggatnya yang begini ya. Ini tas minggat Sultan ya. Panjangnya di 50. Tinggi 30. Panjang 50, tinggi 30. Di sini pakai zipper, double zipper. Semua sudah BMW, BMW, BMW. Banyak ininya ya, banyak ruangnya ya. Waktu aku masih live di TikTok aja ini berebut ini yang BMW ini. Kita liatin dalamnya ya. Dalamnya bersih. Semua spuringnya sudah emboss BMW. Semua sudah emboss BMW sama tatakannya semua. Lengkap sama teks-teks putih BMW-nya. Ini kalau mau BMW-nya aku kasih di 350 ya. BMW-nya di 350. Nah, tas minggat Sultan. BMW di 350 saja. Nggak usah gopek, nggak usah. 350 saja. Cantik ini, cantik. Nih, tas olahraga brand Puma. Lengkap tali panjang ya, santai. Kalau ini murah aja, ini kalau mau di 120. 120, teman-temannya semua sudah hilang. Yang warna hitam, yang warna merah. Tinggal yang hijau ini. Biasa nggak di payment. Di 120 saja ya, tas olahraga. Nah, ini ada satu lagi tas minggat Sultan. Kalau yang sering belanja tas ke mall,
Calvin Klein itu bukan hal apa? Bukan ah susah kali ngomongnya. Nah, semua sudah emboss Calvin Klein. Ini banyak outletnya di Indonesia juga banyak ya. Banyak counter-counternya untuk di mall-mall besar. Kayak di Bandung di PPJ ada. Kalau Jakarta di PI kayaknya ya. Calvin Klein's lengkap dengan tali panjang. Kita ukur dulu ya panjangnya. Panjangnya ini di 45, tinggi 35. Panjang 45, tinggi 35. Dia pemakaian-pemakaian wajar aja di bawahnya ya. Bukan sobek ya, kikis warna dia. Ada pengikisan warna. Biasalah kegesek-gesek ya. Kegesek-gesek. Kalau sobek nggak ada. Baret aja nggak, dia cuman kayak kegesek gitu loh. Aku cari teksnya, kirain ala ya. Ini lengkap dengan teksnya bunda. Lengkap dengan teks hitam, dia teks hitam, nah ya. Dalamnya aman bersih. Aman bersih. Ini Calvin Klein-nya kalau mau, murah aja lah. Lebih mahal BMW sih. Ini kalau mau kasih di 250 saja. 250 untuk Calvin Klein-nya. Semua tarikan zipper sudah Calvin Klein. Semua sudah Calvin Klein ya. Di 250 saja. Ini ada tas baby lagi. Tas baby. Lengkap dengan tali panjang. Sini dia ada pocket pakai zipper. Sini ada ruang utamanya. Ini tas babynya cantik. Banyak kegunaan di dalamnya ya. Dalamnya banyak ruangan, lengkap dengan teks putih, ada tempat dodot, ada tempat pampers ya. Nah, ini tas babynya aku kasih di 150 saja. Nggak usah lah, 150, 120 lah ya. Soalnya kemarin ada yang nego 120. 120 aja lah. Harga sale, harga sale. 120 saja. Kita ukur dulu panjangnya ya. Panjangnya di 40, tingginya 27. Panjang 40, tinggi 27. Untuk bawa perlengkapan baby dari pagi sampai malam cukup. Cukup, kayak pampers, susu, cukup ini ya. Ini kalau mau di 120 saja. 120 saja. Ini ada ransel anak lagi. Ransel anak bahan kanvas. Brandnya dari Moimong. Moimong. Bahan kanvas ya, ini ada pocketnya untuk dede. Dalamnya bersih. Dalamnya bersih. Ini aku kasih murah aja bunda, kalau mau ransel anaknya di Rp50.000. Rp50.000 ini ransel anak semua. Ini ada tas pesta, brandnya dari Vinci's Band. Vinci's Band, dia serut ya. Dia serut. Motifnya dia motif-motif kayak motif ular gitu ya. Nah, ada pemakaian-pemakaian wajar di sudut ya. Nggak sobek, nggak pemakaian wajar saja. Tuh ya. Ini dia bahannya glossy, Vinci's Band. Lengkap dengan soldernya, tali soldernya ya. Ini ku kasih murah aja, dia serut. Dalamnya mah bersih aman ya. Banyak pocket-pocket kecil. Sudah Vinci's Band semua. Harganya murah saja nih bunda, kalau mau di 130, Vinci's Band 130. Nih, 130 Vinci's Band ya ini. Panjangnya 40. Panjang 40. Tinggi 28, panjang 40, tinggi 28. Kalau mau ku kasih cuman di 140 saja. 140. Ah, ini nih. Tas pesta,
kulit pecah 1000. Tas pesta ini kulit pecah 1000. Dia modelnya kayak model Dax ya. Ini kayak huruf D ya. Tapi ini bukan Dax kayaknya. Ada brandnya nggak ya? Oh, ada brandnya. Pakor. Oh, ini Pakor Rabanne, Bunda ya. Pakor Rabanne. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang, lima ruang, enam ruang. Pakor Rabanne-nya lengkap dengan nomor seri. Lengkap dengan nomor seri. Pakor Rabanne ternyata. Oh. Kondisi cenderung masih aman ini Pakor Rabanne-nya. Brand lumayan juga ya Pakor Rabanne, Bunda. Ini dia pakai zipper kiri kanan lagi. Oh, tas pesta cantik banget nih Pakor Rabanne. Kukira tadi kayak ala-ala Dax, ternyata dia brand juga lengkap dengan nomor serinya ya. Panjangnya 35. Panjang 35. Tinggi 22. Panjang 35, tinggi 24. Pakor Rabanne ini langsung kukasih murah aja. Pakor Rabanne-nya kukasih di 270. 270 aja, nggak usah 3,5. 270. 270. Ini ada sling coklat. Rantai, bahannya dia blue drew. Ini dan bahannya dia blue drew. Di sininya dia patent leather ya. Sling kecil lucu. Untuk sling-sling handphone ya. Satu ruang ada satu paket pakai zipper, ada teks putihnya. Sini ada satu ruang lagi. Brandnya dari Chopin. Chopin. Ini kecil ya, muat handphone aja. Panjangnya di 19. Tinggi 12. Panjang 19, tinggi 12. Ini Chopin-nya kalau mau aku kasih di 140. 140 ya, bahannya dia blue drew. 140 saja. Cantik banget sih ini Chopin-nya. Nih ada anyam cantik Bunda ya. Kalau yang tahu brandnya nggak usah disebutin juga, lihat lambangnya pasti tahu ini brand apa ya. Hah? Dia di sininya kayak ada pemakaian-pemakaian wajar saja. Nanti aku bantu semir-semir manja ya. Oriani. Lengkap tali panjang. Dia serut. Serut ya. Ini dia anyam. Aduh. Ininya dia anyam. Anyam. Rotan asli ya. Bukan ala ini Bunda. Ini lengkap dengan teks-teksnya. Nih. Sini ada satu poket pakai zipper. Sini emboss Oriani. Ya, udah pakai tinta silver dia. Oriani New York. Sini ada satu poket. Lengkap dengan teksnya. Lengkap dengan emboss semua Oriani-nya. New York ya. New York. New York, semua New York. Ada barcode-nya. Cantik ya. Jarang dapat Oriani gini Bunda. Minusnya apa? Pemakaian-pemakaian wajar saja. Ini di bagian depannya ya. Nah, ini nih. Nah, ininya dia. Ya, ini aja. Tapi nanti aku kasih bantu cat-cat hitam ya. Biar kelihatannya cantik, langsung kasih vitamin lagi. Ah, pokoknya cantik. Oriani-nya cantik banget ya. Lengkap teks, lengkap barcode, Oriani New York. Ini sudah dia, Bunda. Original Oriani. Yang New York ya. Bukan Cina, New York. Cantik banget tuh. Ini Oriani-nya kalau mau kasih di 300 ribu.
300.000 rupiah untuk Orianinya ya. 300.000 rupiah. Aku juga ada bilang aja Allah ya, ini torinya ya. Bahannya kanvas, dia kotor. Kotor butuh dimandiin, dia udah emboss sih. Sudah emboss, jipernya juga sudah emboss. Cuman jipernya dol. Jipernya dol bunda ya. Barangkali ada yang mau. Terus punya langganan bisa bagusin jiper. Jipernya dia dol. Kadang bisa, ini bisa. Nah, kadang bisa dia, kadang dol ya. Jual murah aja ini, jual murah. Jual murah. Puring-puringnya semua sudah tori. Semua sudah tori, untuk dalam-dalamnya semua sudah tori. Plat besi sudah tori. Minusnya apa? Kanvasnya kotor. Butuh disikat-sikat, butuh dimandiin. Sama jipernya dol. Harganya tenang bunda, murah. Panjangnya di 35. Panjang 35, tinggi 25. Panjang 35, tinggi 25. Semua jiper-jiper sudah torai-torai. Sudah torai. Sudah emboss plat besi torai. Puring-puring sudah torai. Minus jipernya dol. Sama dia kotor, butuh mandi. Harganya murah saja. Kalau mau ini kukasih 250.000. 250. Karena dia butuh spa ya. Spa juga kan perlu biaya ya. Ah, mana lagi ya? Nih, ada ala Hermes. Ala Hermes. Tapi ini bukan sekedar ala biasa ya. Dia ada gemboknya. Lengkap dengan key-nya. Ya. Kondisi dia lucu, kecil. Pemakaian-pemakaian doang di sudut ya. Ada pemakaian kotor-kotor aja di sudut. Ini dia sudah kulit asli. Kirain itu cuman ala doang ya. Ternyata dia brand made in Italy. Dan kita searching lumayan juga ternyata. Modelnya dia kayak Hermes. Ini made in Italy. XX1 Secolo made in Italy. Made in Italy. Satu ruang puringnya bersih. Kita kira pertama awalnya dari kulitnya udah kayak Hermes banget. Modelnya udah jelas ya. Pas kita lihat, oh ala. Ternyata pas kita searching ternyata lumayan juga. Dia bukan ala-ala yang no brand gitu. Sudah made in Italy ya. Yang suka aja. Nah, dia di sini ada minus sedikit pemakaian ya. Ada minus sedikit pemakaian di sini nih. Nah, kelihatan ya. Tapi nggak parah, nggak sobek, nggak jebol. Nah, di sini aja dia pemakaian sedikit, sama sudut-sudutnya perlu dilap-lap. Harganya murah kok bunda, nggak mahal. Lengkap dengan gembok, lengkap dengan mainannya. Key-nya lengkap. Panjangnya di 25, panjang 25, tinggi 18. Panjang 25, tinggi 18. Kulit asli, ada gembok, ada semua kuncinya. Ini kalau mau aku kasih di 400.000 saja. 400.000 rupiah. Made in Italy ya bunda. Bukan yang ala-ala tanpa brand. Nah, cantik kan? Yang made in Italy. Oke bunda, sekian dulu konten kita hari ini. Mungkin besok, kalau nggak lusa, kalau nggak malam, pasti kita ngonten lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kalau ada yang cocok, ini karena durasinya lumayan panjang. Kalau ada yang cocok, bunda kirim screenshotannya langsung dengan harganya. Jadi kita langsung rekap ya. Jangan nanya lagi, bang ini berapa? Aku harus nonton juga. Pas bunda tonton ini cocok, oh harganya segini, oke. Kirim screenshot, langsung kita nanti proses ya. Salam sehat, salam sukses. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafin. Jangan lupa share-share-nya. Thank you. Bye-bye.